Selamat datang di channel Jago Android, channel yang membahas tentang HP Android. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti tema SMS di semua HP Android. Baik itu HP Vivo, Oppo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman menggunakan HP Android. Nah, di sini kita download dulu aplikasi yang dibutuhkan. Jadi, silakan teman-teman buka aplikasi Play Store. Oke, kemudian di bagian pencarian kita ketikkan LED SMS. Nah, kemudian kita cari. Oke, dan ini merupakan aplikasi yang kita butuhkan. Jadi silakan teman-teman download dan install terlebih dahulu. Nah, proses penginstalannya sudah selesai, kemudian kita buka. Oke, di bagian ini kita klik saja tombol OK. Nah, di bagian pesan yang muncul, silakan teman-teman pilih LED Messenger. Selanjutnya, kita klik di bagian tulisan jadikan default. Nah, selanjutnya kita pilih tema yang akan digunakan. Nah, jadi untuk di bagian ini, silakan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya contohkan dengan tema yang ini. Nah, jadi kita klik saja tombol menerapkan. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik saja icon X di bagian pojok kanan atas. Nah, secara otomatis, tampilan SMS di HP kita telah berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, jadi untuk aplikasi pesan bawaan tidak perlu teman-teman buka. Jadi untuk mengecek SMS yang masuk, silakan teman-teman buka aplikasi LED Messenger. Jadi untuk aplikasi ini bisa teman-teman letakkan di menu utama. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.